Malaysia berada di ambang revolusi AI. Pelaburan mencurah masuk, meletakkan negara ini sebagai hub Asia Tenggara untuk teknologi transformatif ini. Daripada penjagaan kesihatan kepada kewangan, AI berjanji untuk membentuk semula industri, meningkatkan kecekapan, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Namun begitu, lonjakan teknologi ini datang dengan kos tersembunyi, impaknya terhadap alam sekitar. Sedang kita memanfaatkan potensi AI, kita juga mesti akui peningkatan keperluannya terhadap tenaga, air, dan sumber asli. Pilihan yang dibuat hari ini akan menentukan sama ada revolusi teknologi ini akan membawa kepada masa depan yang mampan atau memburukkan lagi krisis iklim. Daya tarikan AI tidak dapat dinafikan. Ia menawarkan penyelesaian kepada beberapa cabaran paling mendesak yang dihadapi manusia. Namun, kita harus tetap peka terhadap sumber yang diperlukan untuk memacu kebangkitan digital ini. Seperti mana-mana alat yang berkuasa, AI boleh menjadi kuasa untuk kebaikan atau keburukan, bergantung kepada bagaimana ia digunakan. Cabarannya terletak pada memanfaatkan potensinya sambil mengurangkan impaknya terhadap alam sekitar. Tanggungjawab terletak pada kerajaan, syarikat, dan individu untuk memastikan masa depan di mana kemajuan teknologi seiring dengan pemeliharaan alam sekitar. Bayangkan sebuah gudang yang luas, dipenuhi dengan server yang tersusun, lampu berkelip-kelip, dan kipas berputar. Ini adalah pusat data, nadi kepada revolusi AI. Setiap algoritma yang dilatih, setiap titik data yang dianalisis, semuanya menggunakan tenaga. Semakin kompleks model AI, semakin banyak tenaga yang diperlukannya. Otak digital ini tidak pernah tidur, sentiasa memproses data, dan selera mereka terhadap elektrik sangat besar. Bayangkan melatih satu model AI yang besar, seperti memandu kereta melintasi benua. Jumlah bahan api yang banyak diperlukan untuk menyelesaikan perjalanan itu. Begitu juga, melatih model AI yang kompleks memerlukan sejumlah besar tenaga, menyumbang kepada jejak karbon dunia digital yang semakin meningkat. Penggunaan tenaga ini mempunyai kesan dunia sebenar, daripada peningkatan pelepasan gas rumah hijau kepada tekanan pada grid kuasa. Setiap watt elektrik yang digunakan untuk menggerakkan AI mempunyai jejak karbon. Daripada pembuatan chip komputer kepada tenaga yang digunakan semasa operasi, AI meninggalkan jejak pelepasan gas rumah hijau. Walaupun angka tepat dibahaskan, trennya jelas. Apabila AI menjadi lebih canggih dan digunakan secara meluas, jejak karbonnya akan berkembang. Bayangkan dunia di mana setiap kereta di jalan raya adalah elektrik. Walaupun perubahan ini akan mengurangkan pelepasan dengan ketara, elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan tersebut masih akan mempunyai jejak karbon bergantung kepada cara ia dijana. Begitu juga, walaupun dengan kemajuan dalam tenaga boleh diperbaharui, skala permintaan tenaga AI memerlukan tumpuan terhadap kecekapan tenaga dan amalan mampan. Bahagian 4. Pusat data dan komputer yang dahaga, jejak air AI. Pusat data bukan sahaja menggunakan elektrik, ia juga memerlukan sejumlah besar air untuk penyejukan. Bayangkan seperti mengisi tap mandi untuk setiap jam operasi. Penggunaan air ini nih memberi tekanan kepada sumber air tempatan, terutamanya di kawasan yang sudah menghadapi kekurangan air. Sama seperti pengembara yang dahaga memerlukan air untuk meneruskan perjalanan di padang pasir, pusat data memerlukan bekalan air yang berterusan untuk penyejukan. Di kawasan yang sudah menghadapi tekanan air, permintaan ini boleh memburukkan lagi kekurangan sedia ada, dan membawa kepada persaingan untuk mendapatkan sumber. Bahagian 5. AI sebagai kuasa untuk kebaikan, memerangi perubahan iklim. AI yang sama yang membentangkan cabaran alam sekitar juga boleh menjadi alat yang berkuasa untuk menyelesaikannya. Bayangkan menggunakan AI untuk mengoptimumkan grid tenaga, mengurangkan sisa dan memaksimumkan kecekapan. Bayangkan pertanian jitu yang dikuasakan oleh AI, meminimumkan penggunaan air dan memaksimumkan hasil tanaman. Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana AI boleh dimanfaatkan untuk memerangi perubahan iklim dan mewujudkan masa depan yang lebih mampan. Sama seperti doktor menggunakan pisau bedah untuk mendiagnosis dan merawat penyakit, AI boleh digunakan untuk memahami dan menangani masalah alam sekitar. Dengan menganalisis set data yang besar, AI boleh mengenal pasti korak dan trend, membolehkan saintis dan pembuat dasar membuat keputusan yang lebih tepat. Bahagian 6. Mencapai keseimbangan,
keperluan AI mampan di Malaysia. Masa depan AI di Malaysia bergantung kepada pilihan yang dibuat hari ini. Menerima pakai amalan mampan bukanlah pilihan, ia adalah suatu keperluan. Ini bermakna melabur dalam tenaga boleh diperbaharui untuk menggerakkan pusat data, membangunkan algoritma AI yang lebih cekap tenaga, dan meneroka penyelesaian penyejukan inovatif yang meminimumkan penggunaan air. Sama seperti pejalan tali yang teliti mengimbangi berat badan mereka untuk mengelakkan jatuh, Malaysia mesti mencapai keseimbangan antara kemajuan teknologi dan tanggungjawab alam sekitar. Ini memerlukan usaha bersama daripada semua pihak berkepentingan untuk memastikan revolusi AI membawa kepada masa depan di mana teknologi dan alam semula jadi boleh berkembang maju bersama.